Penyekatan sejumlah ruas jalan dilakukan petugas gabungan TNI Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Penyekatan dilakukan di hampir seluruh akses jalur utama Kota Pontianak yang berpotensi menimbulkan keramaian. Selain itu, penyekatan juga dilakukan di sejumlah jalur perbatasan Kota Pontianak. Selain menyekat arus jalan, pemerintah Kota Pontianak juga telah mengeluarkan instruksi agar aktivitas di tempat usaha non-esensial ditutup sementara waktu. Iksan Ginanjar, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.